mudah-mudahan apa yang kita persembahkan ini, kurban ini, menjadi pelajaran buat kita semua, terutama untuk kita berkaca dari contoh yang diberikan Nabi kita, Nabi Ibrahim beserta keluarga. Wahai anak, aku mendapati mimpi aku menyembelihmu. Fandur madha taro, maka apakah pendapatmu tentang mimpi itu? Mudah-mudahan semangat berkurban ini kita tularkan juga kepada teman-teman semua di lingkungan pikiran rakyat, juga kepada masyarakat pada umumnya. Semoga dengan semangat berkurban dan semangat keikhlasan, kita juga diberikan berkah yang tidak henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap akan berupaya melakukan kegiatan ini sebagai bagian dari ucapan rasa syukur atas perjalanan perusahaan ini yang sampai saat ini, walaupun dalam kondisi yang serba tidak menentu ya, bisa dikatakan demikian, kita masih bisa mengucap syukur dengan cara melaksanakan pemotongan hewan kurban.